Kegiatan rapat paripurna dan sekaligus pameran TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2017 di Gedung Sudirman, Jakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat meningkatkan program pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Rakor TMMD ini dilaksanakan yang pertama dalam rangka mengevaluasi satu tahun berjalan pelaksanaan TMMD di tahun 2017. Ini untuk melihat sejauh mana prestasi maupun kendala-kendala di lapangan. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dari hal-hal yang kita temukan tersebut, baru kita tentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke depan. Bahwa TMMD ke depan ini untuk mengikat tali persaudaraan lagi kepada masyarakat dan kemudian terjadi ikatan yang kokoh antara rakyat dan TNI sehingga tercipta TNI kuat dan rakyat kuat. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian berpartisipasi dalam mempromosikan serta mensosialisasikan program kepada pengunjung melalui pameran TMMD, baik program yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Tim TV Tani melaporkan.